Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Mari bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Setiap satu solawat dengan 10 solawat. Saya akan ulangi. Rasulullah
Rasulullah bersabda, sungguh Allah telah memberikan salah satu dari para malaikat semua pendengaran makhluk. Jadi malaikat itu mendengarkan semua makhluk. Jadi siapa yang baca selawat itu dengar malaikat itu. Malaikat itu dengar. Ia berdiri di atas kuburanku, malaikat berdiri di atas kuburannya Rasulullah SAW sampai datangnya hari kiamat. Jadi malaikat ini diberi tugas apa ini di atas kuburannya Rasulullah SAW. Ya. Tidaklah seseorang bersolawat kepadaku kecuali ia akan menyebutkan namanya dan nama ayahnya dan berkata, wahai Muhammad, ini malaikat yang berkata, Fulan bin Fulan telah bersolawat kepada anda, malaikat yang menyampaikan, dan Tuhanku telah menjamin kepadaku untuk menjawab kepadanya untuk setiap satu solawat dengan 10 solawat. Jadi kalau kita bersolawat berarti kita telah mengenalkan nama orang tua kita kepada Nabi Muhammad SAW. Senang kan? Dalam hati, ya Allah, aku dari bersolawat, aku ingin berbakti kepada kedua orang tua. Khusus untuk orang tua kita, ya Allah, kuhadirkan fatihah ini untuk kedua orang tua aku baca solawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dan juga di dalam hadis yang lain atau di dalam redaksi yang lain, ada orang tua tahu-tahu itu di dalam surga. Sebab apa itu kira-kira? Ada amalan kita yang mungkin jarang di jarang disampaikan ke layak umum. Ada amalan yang membuat orang tua kita itu tahu-tahu di surga. Apa itu, Bu? Istighfar untuk orang tua kita. Itu termasuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita dengan cara membaca istighfar untuk kedua orang tua kita. Terima kasih dan siapa terus. Jadi kita baca sholawat juga termasuk apa, Bu? Bakti kita atau di luar itu kita kepada orang tua. Beristighfar untuk orang tua kita juga termasuk orang yang berbakti, dan itu mengangkat derajatnya orang tua kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.